Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemerhati terumbu karang. Jumpa kembali dengan Munasik di Sudut Terumbu. Sudut Terumbu membahas terumbu karang dari berbagai sudut akan hadir di hadapan saudara-saudara untuk episode yang kelima. Para pemerhati terumbu karang, saat ini adalah saat yang penting untuk membicarakan kesehatan. Kesehatan kita juga saat ini tengah diuji dengan adanya pandemi, dan saat ini sedang tinggi-tingginya pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2021 ini. Sehingga ada pengetatan kegiatan masyarakat yang dimulai tanggal 3 kemarin. Tanggal 4 Juli 2021 ini ditandai kita mengenang Konferensi Nasional Terumbu Karang yang pertama yang pernah kita lakukan di Semarang, dan tepat 4 Juli ini juga kita hadir live di Sudut Terumbu. Sudut Terumbu episode 05 ini akan mengetengahkan menakar kemampuan pulih terumbu karang. Ini penting di saat kita prihatin dengan kondisi kesehatan terumbu karang kita. Episode keempat kita telah membicarakan mengenai indeks kesehatan terumbu karang, dan yang terpenting lagi dari pembicaraan itu adalah kemampuan pulih terumbu karang. Sehingga kami mengundang seorang peneliti yang selalu menekuni kemampuan pulih terumbu karang akibat kerusakan dari berbagai akibat. Kita akan cek dulu apakah Pak Abrar, jadi kita akan kenalkan Bapak Muhammad Abrar dari peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. Bagaimana kita lihat Pak Abrar? Ini Pak Abrar, Pak Pekin sudah hadir. Saya invite untuk bisa menemani kami. Jadi acara Sudut Terumbu ini adalah diinisiasi oleh beberapa teman dari Universitas. Selamat malam Pak Bekin. Assalamualaikum Pak Mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ceria ini ya. Ya, Mun. Baik, alhamdulillah sehat ya. Yang kita inginkan pada saat ini adalah kita selalu sehat walafiat ya. Ya, betul. Bagaimana betul, bisa Pak didengar dengan baik? Saya sangat jelas Pak Mun. Jelas. Oke. Ya, alhamdulillah kita acaranya adalah di rumah saja, tetapi tetap ya, produk di rumah saja tetap produk. Ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Suharsono dan Bapak Dr. Imam Bakhtiar di episode 04 yang lalu mengenai kesehatan terumbu karang. Kali ini kita akan menakar daya pulih atau kemampuan pulih terumbu karang. Ini menarik, dan kita akan kedatangan tamu Pak Muhammad Abrar. Apakah Pak Abrar sudah masuk di ruangan kita ini Pak Begin? Belum kelihatan nih Pak Mun. Tadi saya sudah koordinasi sama ya. Pak Abrar. Mungkin Pak Abrar dan sedang sholat jamaah Isya, dan kita bisa jadi dulu sebentar ya. Jadi menarik apa yang dibicarakan oleh Prof. Harsono minggu lalu ya, sekitar ya 10 hari yang lalu di acara kita episode 04, di Sudut Terumbu 04, bahwa ada tiga variabel ya, yang penting untuk bisa
menilai satu kesehatan terumbu karang. Selain kondisi terumbu karang, juga ikan karang ya, Bang Bekin ya. Jadi, Betul. bagaimana kelimpahan ikan karang. Kemudian yang terpenting lagi adalah ada satu yaitu indeks, bukan indeks ya, ini adalah kemampuan pulih ekosistem terumbu karang. Jadi ini juga perlu diperhitungkan untuk ke depan. Nah, sehingga di dalam kesimpulan episode 04 kemarin mengisyaratkan bahwa kita memiliki data yang besar, big data, begitu ya istilah sekarang yang keren ya. Kemudian bagaimana data itu kemudian kita kembangkan menjadi sebuah analisis-analisis mengenai kondisi terumbu karang terkait kesehatan terumbu karang. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemampuan pulih terumbu karang yang tentu menjadi bagian dari variabel. Kalau menurut Bang Begin bagaimana itu? Iya, jadi memang banyak faktor, Pak, yang apa untuk melihat kemampuan pulih ya. Dan kalau kita ini kan bahasa kerennya Pak resiliensi. Ya, Nah, ya. jadi itu ada terkait juga dan memang nanti ini perlu apa ya, data yang cukup banyak ya yang perlu kita kembangkan. Kita gunakan ya untuk bagaimana melihat atau memperhitungkan kemampuan pulih terumbu karang secara generik, Pak. Tapi yang paling penting sebenarnya di Indonesia sendiri kan sangat luas ya, Pak ya. Nah, mungkin apa ada indeks-indeks khusus yang generik, ada juga yang khusus di lokasi-lokasi tertentu seperti itu. Kan kita ketahui kita ada yang di kena pengaruh Samudra Hindia, kemudian Ya. ada yang Pasifik, ada juga yang Betul. di dalam gitu. Nah, ini mungkin menarik juga kalau kita apa kita bahas ya, karena secara region itu berbeda. Nah, ini juga ya Saya mungkin rasa yang secara generik itu apa butuh apa misalnya satu atau beberapa faktor yang bisa digunakan secara umum gitu untuk betul. melihat kemampuan pulih itu, Pak. Ya, jadi prediktor itu kemarin kita singgung di dalam episode 04 itu bahwa kita memerlukan satu analisis lebih lanjut mengenai kesehatan terumbu karang terkait dengan daya pulih. Apakah Pak Abrar sudah masuk, Pak? Kita cek. Belum terlihat juga di ruangan. Apakah menggunakan MF743 ini? Iya, Jadi ntar saya jangan-jangan baik. beliau pakai ini, Pak, pakai laptop ya. Ya, harusnya menggunakan HP saja agar bisa mudah. Sambil Bang Begin bisa kontak dengan Pak Abrar. Para pemirsa kita diingatkan kembali mengenai kesehatan terumbu karang. Dan kita tahu kesehatan terumbu itu juga hampir sama dengan kesehatan manusia. Jadi memiliki bagian-bagian tertentu yang harus digunakan untuk melakukan diagnosis apakah terumbu karang ini dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Ya toh. Kemudian memang banyak istilah-istilah yang berkembang di sekitar kita, ada penyakit karang, ada kemudian ada kompetitor, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ini juga menjadi menarik jika para peneliti mengambil satu spesifikasi atau spesialisasi untuk menilai ekosistem terumbu karang dari sisi kemampuan daya pulihnya. Pak Abrar ini, beliau adalah sangat concern terhadap kemampuan pulih satu ekosistem terumbu karang yang tengah mengalami satu
kerusakan akibat bleaching, ya. Kita tahu bahwa coral bleaching ini banyak terjadi di berbagai tempat, dan untungnya di Indonesia ini coral bleaching tidak seberapa intens, atau frekuensinya atau tingkat skala gangguan tidak sebesar di perairan-perairan tropis. Jadi alhamdulillahnya coral bleaching kita ini menjadi bukan sesuatu faktor yang utama di dalam gangguan ekosistem atau kesehatan terumbu karang di Indonesia. Bagaimana, Bang? Sudah ada? Kata Bang Abrar sih dia udah join nunggu di invite. Oke, saya cek ada nih di sini. Apakah beliau menggunakan? Oh, saya tidak tahu menggunakan MF ini mungkin ya. Saya invite. Mungkin. Apakah ini Bang Abrar? Halo Pak Abrar, silakan masuk. Apakah Pak Abrar sudah masuk di ruangan? Oke, kelihatannya. Namanya ini. Selamat malam Pak Abrar. Wah. Selamat malam Pak Mun, Bang Begin. Ini kita baru nyoba-nyoba nih Pak Mun. Ya. Waduh, jangan diputer-puter itu. Harus berdiri. Ya. Oke. Sudah. Ya. Selamat malam Pak Mun, Pak Bang Begin. Selamat malam. Ya. Pak Abrar, apa kabar ini ya? Ini baru saja saya mendapat kabar bahwa Pak Abrar ini baru saja menyeberang dari Sumbawa. Wah, ini selalu pergi kemana-mana terus ini ya. Ini dari mana saja ini ya penelitiannya ini sampai Sumbawa, sampai mana saja? Dari ya, mana Pak? Ya Pak Mun, ya memang kita di dalam apa namanya? Kegiatan penelitian, terutama untuk kegiatan-kegiatan monitoring terumbu karang, memang hampir kita lakukan di seluruh perairan Indonesia, Pak. Jadi wah, ini mantap ya. Ya, bagian dari kegiatan monitoring tahunan reguler gitu, Pak. Baik, ya, sebelum Pak Abrar menjelaskan lebih lanjut tentang pengalaman-pengalamannya, perlu saya sampaikan kepada pemerhati terumbu karang, sudut terumbu episode 05 ini menampilkan Bapak Muhammad Abrar, peneliti Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, dan beliau adalah memiliki satu perhatian khusus mengenai pemulihan terumbu karang. Disampaikan Pak Abrar, apakah saya melihat sepertinya sejak S1 ya Pak Abrar itu menekuni pemulihan atau dengan kata lain penelitian mengenai rekrutmen terumbu karang. Ya, mungkin sedikit cerita dulu Pak Mun ya. Oke, silakan. Ya. Ya. Terima kasih Pak Mun sudah bisa bergabung sebenarnya di sudut terumbu. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya kalau cerita pemulihan, nah ini Pak Mun, Bang Begin ini sebenarnya teman diskusi untuk apa namanya? Cerita-cerita tentang pemulihan terumbu karang, rekrutmen dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita ya narasumber bersama ini bisa saling melengkapi nanti dalam diskusinya Pak. Oke, sip. Ya. Jadi memang sedikit cerita waktu waktu dulu kuliah itu memang kebetulan di Biologi UNAN Pak Mun di Universitas Andalas. Nah, memang waktu itu kalau di biologi itu di Universitas Andalas itu kan lebih fokus ke apa namanya daratan vertikal, okay. Dan yeah, lebih fokus ke rainforest gitu. Jadi tapi ini sudah keinginan bahwasanya ingin melakukan penelitian ke daerah pesisir, sehingga di tugas-tugas akhir memang gabung dengan teman-teman di Bung Hatta waktu itu. Oke. Okay. Jadi ya pas di sana kebetulan juga memang ada studi tentang terumbu karang yang mungkin Pak Mun juga ingat ada dulu namanya Posteri wilayah 1. Ya. Nah, kita gabung di sana itu sekitar tahun 90-an. Nah, kenapa tertarik di kegiatan di penelitian pemulihan ini? Memang awal-awalnya waktu itu studi lebih banyak ke arah bagaimana melihat populasi karang di alam, kondisi tutupan dan lain sebagainya.
Sehingga akhirnya pada kondisi tertentu kita perlu juga melihat riset-riset terkait dengan hal-hal lain seperti rekrutmen karang. Nah, sebenarnya idenya awalnya di sana dulu, Pak Mun. Karena ternyata ketika kita bicara masalah rekrutmen karang, itu memang ada kaitannya dengan bagaimana proses pemulihan kembali suatu terumbu karang setelah mengalami kerusakan. Artinya, proses rekrutmen ini, rekrutmen karang ini di alam, itu adalah suatu proses awal bagaimana sebuah komunitas terumbu bisa kembali setelah dia mengalami kerusakan. Jadi itu sedikit ceritanya seperti itu, Pak. Nah, Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, kemudian, nah ternyata rekrutmen karang ini setelah kita coba dalami, setelah kita coba pahami, itu suatu proses sebenarnya di dalam sejarah hidup dari sebuah karang itu sendiri. Mulai dari larvanya dirilis, kemudian proses penempelannya, kemudian berkembang menjadi juvenil karang, dan nanti juvenil karang ini yang akan membangun komunitas suatu terumbu. Nah, itu proses seperti itu ternyata aspeknya sangat luas, sangat berkembang, okay. dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan interaksi biologi dan ekologi dari komunitas yang ada di terumbu itu sendiri. Oke. Ini menarik, terutama saya kalau melihat beberapa publikasi Pak Abrar, itu banyak dilakukan di perairan Samudra Hindia, gitu ya. Nah, ini pada saat awal kita diskusi Bang Bekin ya, bahwa kita punya karakteristik bahwa perairan Samudra Hindia, kemudian Laut Jawa, kemudian perairan Indonesia Timur itu memiliki satu karakteristik-karakteristik perairan maupun ekosistem terumbu karang. Nah, Bang Abrar atau Pak Abrar ini di Samudra Hindia ini mengapa menjadi tertarik di perairan Samudra Hindia? Ya, kembali Pak Mun. Jadi sebenarnya kan ketika kita bicara pemulihan suatu terumbu karang, kita harus tahu dulu bahwasanya sebelumnya sebenarnya ada suatu proses tekanan ya yang terjadi pada terumbu karang, sehingga kita pastikan terumbu karang yang mengalami kerusakan, kemudian ada proses secara alami terjadi pemulihan kembali. Nah, ini menariknya untuk Indonesia bagian barat, terutama perairan barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, itu adalah secara alami memang mendapatkan tekanan-tekanan yang boleh dikatakan secara reguler enggak juga. Misalnya kejadian-kejadian tentang pemutihan karang itu memang hampir terjadi di sepanjang perairan selatan dan barat Sumatera, sehingga kita tahu bahwasanya setelah kejadian-kejadian seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu, sebenarnya secara alami terumbu karang juga akan mengalami pemulihan. Nah, sehingga kalau memang kita melakukan studi-studi terkait dengan pemulihan terumbu karang secara alami setelah mengalami tekanan, wilayah-wilayah seperti barat Sumatera, selatan Jawa itu sangat menarik. Sebenarnya juga berkembang sampai ke Bali sama Nusa Tenggara. Oke, berarti Bang Abrar ini atau Pak Abrar ini kalau meneliti rekrutmen dalam rangka pemulihan itu adalah pemulihan akibat coral bleaching ya, gitu ya. Berarti apa istimewanya pemulihan coral bleaching dibandingkan pemulihan kerusakan yang lainnya? Ini bisa bisa diceritakan pada teman-teman atau kawan-kawan pemerhati terumbu karang. Sebenarnya secara alami prosesnya sama, Pak. Pak Mun, artinya tahapan-tahapan setelah terumbu karang mengalami kerusakan itu sebenarnya pola proses dia mengalami pemulihan itu sama. Nah, kemudian yang menarik sebenarnya adalah kejadian-kejadian kerusakan yang disebabkan oleh alam gitu. Karena oleh alam sendiri sebenarnya kita akan mengetahui pola kerusakannya dibanding dengan tekanan manusia. Nah, salah satunya coral bleaching memang adalah kerusakan oleh alam dalam skala luas, dan memang kita
sangat mudah mengetahui adanya proses pemulihan di sana. Jadi dalam hal ini, secara pola yang terjadi setelah pemulihan, memang terjadi kerusakan yang luar biasa, kemudian muncul suatu substrat yang terbuka, sangat luas ya, karena adanya kematian karang tadi. Kemudian secara proses memang terjadi suatu proses yang mulai, kalau kita belajar ekologi dasar ya semacam suseksi gitu Pak Mon. Semacam suseksi, jadi itu ada proses biota-biota pionir dulu, kemudian baru sebenarnya karang, ya, untuk komunitas karang ini menarik sebenarnya, dia itu akan muncul setelah 1 tahun lebih setelah kerusakan, dan itu baru awal. Nah, di dalam beberapa studi yang jangka panjang, nah, komunitas karang itu baru dalam kondisi stabil atau dalam komunitas yang dominan itu biasanya di atas 5 tahun. Nah, di dalam proses pemulihan ini, sebenarnya ada banyak faktor secara ekologinya yang dilihat ya, selain memang ada rekrutmen karang, sebenarnya juga adalah karang-karang yang tahan atau resisten terhadap pemutihan itu sendiri. Dan karang-karang yang dia mengalami pemutihan tapi pulih kembali. Nah, ini sebenarnya secara proses alaminya itu ada 3. Jadi karang-karang yang tahan, kemudian karang-karang yang mengalami pemutihan tapi kemudian pulih kembali, dan satu lagi adalah dari proses rekrutmen ini, rekrutmen karang ini sendiri. Nah, menariknya untuk yang rekrutmen karang pas kejadian pemutihan itu adalah permasalahannya source-nya dari mana? Karena kita menganggap bahwasannya karang-karang yang ada di area tersebut sudah mengalami pemutihan dan jadi pertanyaan besar itu larva karang itu berasal dari mana? Nah, ini jadi hal yang menarik sebenarnya. Oke, Pak Abrar, ya. Sebelum kita lanjut, jadi mungkin Bang Begin juga bisa menambahkan. Jadi kawan-kawan semua, bahwa karena hewan karang, kita sebut hewan yang berupa polip kecil, kemudian nanti bisa membentuk koloni, itu juga melakukan reproduksi secara seksual, secara kawin, maka mereka juga melakukan satu releasing, ya, releasing baik gamet maupun dalam bentuk planula larva. Nah, planula larva yang nantinya mengembara di lautan, di kolom air ini, ketika menemukan substrat yang cocok, maka mereka akan menempel, itulah yang kita sebut dengan settlement, dan kemudian rekrutmen akan membentuk satu populasi, struktur, kemudian struktur komunitas yang ada di satu substrat baru. Jadi ini yang mungkin yang dimaksud dengan Pak Abrar dengan sukses. Ini Bang Begin ya, kemudian ini harusnya ditangkap peluangnya dalam rangka untuk meneliti aspek-aspek genetik ya. Karena sebenarnya reproduksi seksual itu adalah akan menambah satu kontribusi dalam keanekaragaman genetik. Dan nantinya akan mempengaruhi pula kelangsungan, keberlanjutan dari populasi dan komunitas dari sekleractinian atau kelompok hewan karang. Nah, ini Bang Begin harus ke depannya bisa menindaklanjuti dengan bagaimana penelitian genetik mengenai rekrutmen. Bagaimana Bang Begin? Kalau dari sisi genetik, apa yang perlu? Ya? Ini menarik sekali Pak Munasik. Yang terkait dengan kemampuan pulih ini ya. Jadi kebetulan kami juga sedang mengembangkan suatu teknik biomonitoring Pak Mun. Jadi menggunakan environmental DNA. Nah, ini juga nanti terkait tadi ingin melihat bisa juga nanti salah satu cara menjawab sumber-sumber karang ya, terutama di daerah Padang itu ya, Bang Abrar ya, itu kan bleaching ya kelar tuh di sana.
Ya, Dan betul. tiba-tiba dia bisa recovery lagi gitu ya, Pantai Barat Sumatera. Nah, padahal kalau kita tahu apa pola arusnya kan di sana cukup konstan seperti itu gitu. Nah, jadi memang apa penelitian molekuler ini menjadi salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melihat apa connectivity. Nah, dari connectivity ini nanti kita akan melihat juga sumber dari apa dari larva ini kira-kira dari mana. Dilihat dari apa kesamaan genetiknya seperti itu. Dan memang yang paling penting, Pak Mun, kita memperbanyak database juga, Pak Mun. Jadi dengan database genetik tadi, big data genetik, jadi di masing-masing lokasi itu akan sangat membantu apa nanti kita menganalisis connectivity. Nanti ini juga perlu transdisiplin ya Pak Mun, nanti teman-teman apa oceanografi gitu ya, ini juga bisa berkontribusi, remote sensing misalnya juga bisa berkontribusi bersama untuk menjawab tadi larva apa karang-karang di Indonesia ini connectivity-nya seperti apa gitu. Nanti juga bisa dimasukkan Pak Mun ke tadi bagaimana daerah tersebut bisa pulih atau tidak. Nah, jadi kalau ketahuan larva apa sumbernya, kita bisa apa menambahkan itu gitu. Itu sih bayangan dari kita Pak Ya, Mun. Terima kasih. itu keren itu ya. Penelitian yang Bang Bedin sampaikan itu, menurut kami orang-orang ekologi sangat keren ya. Karena bagaimana kita bisa tahu bahwa jika ada satu rekrutmen di satu lokasi, kemudian di sekitarnya tidak ada sumber larva, tidak ada terumbu karang alami yang mampu mensuplai, lah ini dari mana? Nah, penelitian mengenai genetik connectivity ini juga penting. Ini teman-teman dari Sambangan ini juga, jadi Pulau Sambangan di Karimun Jawa ini juga ini sedang memberikan komentar bahwa kami juga sudah melakukan penelitian reproduksi seksual dan kemudian ada satu disertasi yang menyoal tentang bagaimana sebaran larva dan kemudian nantinya model ini dikembangkan untuk mengetahui jika sumber larva misalnya di daerah A ini sumber larvanya dari mana juga dimodelkan dalam permodelan oceanografi. Nah, ini Bang Abrar, sebelum kita lanjutkan yang usulan Bang Bedin itu karena terlalu high teknologi ya. Ya, Bang Abrar ya, Pak Abrar, jika kita ingin mengetahui kemampuan pulih satu ekosistem terumbu karang berdasarkan kerusakannya atau berdasarkan kemampuan rekrutmennya, gimana yang menurut pengalaman Pak Abrar selama ini? Ya, jadi ini menarik sebenarnya Pak Mun, apa namanya, bagaimana kita mengukur, menakar, menilai suatu pemulihan terumbu karang setelah mengalami kerusakan. Jadi ini menarik sekali. Sebenarnya di dalam prosesnya, biasanya kita akan memunculkan beberapa indikator. Beberapa indikator untuk mengukur pemulihan terumbu. Nah, di dalam perkembangannya sebenarnya hampir di banyak wilayah terumbu karang di dunia itu sudah mengembangkan indikator-indikator apa yang memang dijadikan yang bisa dijadikan ukuran untuk mengukur menakar pemulihan terumbu karang itu sendiri. Nah, dalam tapi secara umum ada empat Pak Mun. Jadi secara umum adalah ada empat itu faktor-faktor biologi ekologi ya, kemudian faktor lingkungan perairan dalam hal ini ya termasuk kualitas perairan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang mengembangkannya juga dari faktor-faktor antropogenik, dan satu lagi yang sangat berkembang saat ini adalah faktor perubahan iklim. Oke. Nah,
Nah, di dalam prosesnya, di dalam proses melakukan penilaian tersebut, tentu saja harus didukung dengan data-data yang cukup untuk semua komponen tersebut. Nah, kalau itu tidak ada, tidak tersedia, kita tidak bisa mengukur pada skala yang lebih luas tadi. Tapi paling tidak dan banyak dilakukan adalah dari faktor-faktor ekologi, Pak. Ekologi. Ya, salah satunya yang paling umum digunakan, yang paling dan hampir semua penilaian pemulihan terumbu karang itu adalah laju dari rekrutmen karang alami yang terjadi pada terumbu-terumbu yang mengalami kerusakan. Itu salah satu, itu prioritas, dan itu menjadi apa namanya indikator-indikator yang utama, indikator-indikator prioritas. Yang dilihat itu salah satu yang dilihatnya paling utama adalah bagaimana potensi atau laju rekrutmen karang di lokasi terumbu yang mengalami kerusakan. Nah, jadi kita menakar itu, ya salah satu yang paling utama dilihat adalah bagaimana proses rekrutmen yang terjadi di daerah terumbu setelah mengalami kerusakan. Oke, ini cara mengukurnya, apakah kita dengan melakukan satu penelitian dengan memasang settlement plate, atau kita hanya melihat bagaimana penempelan pada substrat substrat alami yang tersedia, mana yang lebih menguntungkan kira-kira, Pak Abra? Ya, sebenarnya pendekatan dua-duanya bisa dilakukan, Pak Mun. Jadi memang kalau kita lihat tahapan proses rekrutmen tadi adalah mulai dari larvanya dilepas, kemudian larva menempel, berkembang menjadi karang, anakan karang, dan berkembang menjadi populasi karang. Nah, itu pendekatan dua-duanya bisa dilakukan. Ada yang melihat struktur komposisi dari penempelan larva, dan ada juga yang melihat dari anakan karang. Tapi di dalam prakteknya yang banyak dijadikan ukuran adalah melihat dari juvenil atau anakan karang, karena ini dianggap adalah proses rekrutmen yang telah melalui tahapan-tahapan kritis gitu, Pak. Jadi artinya juvenil ini sudah dianggap karang yang sudah survive, yang sudah bisa bertahan hidup dari proses penempelan, sehingga ukurannya akan menjadi lebih lebih mendekati untuk membentuk sebuah komunitas kembali. Ya, saya setuju, dan kami juga sudah pernah mengukur di sekitar Pulau Sambangan Karimun Jawa itu. Jadi di Karimun Jawa sisi timur, kami berkolaborasi dengan para peneliti di luar. Jadi ada teman dari Akademia Sinica Taiwan berkolaborasi dengan kami untuk mengukur pertumbuhan juvenil, dan mudah-mudahan nanti bisa segera publish di Coral Reef. Itu adalah kita pengen mengetahui sebenarnya pertumbuhan juvenil antara daerah ekuatorial dengan di daerah-daerah subtropis ini lebih tinggi mana. Ini juga menarik ini, dan nanti bisa disimak di dalam publikasi itu, bahwa kita perlu bangga bahwa pertumbuhan juvenil karang kita ternyata tinggi. Jadi di daerah tropis ini tinggi. Dan itu apa bisa kita jadikan satu indikator juga di dalam menakar atau mengukur kemampuan daya pulih terumbu karang ini, Pak Abra? Ya, itu kebetulan memang studi yang saya lakukan di S2 waktu itu, Pak Mun. Jadi mau melihat kelulusan hidup anakan karang, memang studinya sangat terbatas, hanya di perairan Kepulauan Seribu. Nah, apalagi kalau dibandingkan tadi di subtropis, itu memang belum sampai ke sana. Tapi paling tidak pertumbuhan juvenil karang itu bisa kita jadikan ukuran, itu terkait dengan kemampuan bertahan hidupnya, Pak. Kemampuan dia survive. Ya. Karena di dalam proses dia mengalami pertumbuhan,
itu pada masa anakan itu adalah masa-masa yang sangat rentan karena Oke. dia butuh ruang untuk bertumbuh, kemudian butuh juga apa namanya energi dan proses untuk dia bisa bertumbuh menjadi koloni dewasa. Nah, itu sangat dibatasi oleh kondisi-kondisi lingkungan saat itu, sedimentasi, kemudian kompetisi dengan berbagai biota. Dan jangan heran nanti kalau kalau dalam pengukuran pertumbuhan nih, namun jangan heran nanti ada itu pertumbuhannya yang sifatnya tidak linear, malah mundur. Itu bisa Oh terjadi. ya. Nah, itu menarik. Jadi itu artinya apa? Karena memang di dalam proses dia tumbuh, ya artinya tidak 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 apa namanya tidak semena-mena dia berkembang bagus. Dia akan mendapat banyak hambatan dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan tadi pertumbuhan menjadi salah satu ukuran, itu larinya memang kemampuan survival rate-nya nanti, Pak. Jadi itu memang dijadikan salah satu ukuran. Semakin bagus pertumbuhannya, sebenarnya dia menunjukkan kemampuan yang baik untuk membentuk sebuah populasi dan komunitas tumbuh. Ya, karang. Ya. Nah, ini Namun, juga ya, Bang Begin, itu bagaimana? ada pertanyaan itu di chat, Pak Mun, Ya, dari silakan. Bang Dondi. Nah, ini Silakan. pertanyaannya, apakah hubungan karang di yang lebih dalam dengan Ya. adakah hubungan karang yang lebih dalam dengan zona pasang surut? Nah, apakah yang kan sekarang kita banyak meneliti juga mesofotik koral tuh, Pak Bun, yang Oh, yang karang-karang dalam. di laut Nah, dalam. itu ada kaitan nggak ya kira-kira yang dalam itu merupakan sumber larva buat yang di dangkal atau sebaliknya gitu? Gimana, Bang Abrang? Ya, Ya. Menarik ini, Bang. Silakan, Pak Abrang. betul 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 menarik sekali nih Bang Begin, dan mungkin saya juga sudah mendengar beberapa riset di Indonesia terkait dengan karang-karang kalau laut dalam enggak juga apa namanya area-area di atas 40 sampai 120 meter. Nah, biasanya memang lokasi-lokasi tertentu kita akan menemukan sebuah komunitas terumbu tertentu. Dan kemudian apa namanya dan dia akan menjadi sebuah ekosistem di sana, ekosistem tersendiri, dan memang agak sedikit beda dengan di perairan yang lebih dangkal. Nah, kalau dilihat dari sumber larva, saya rasa memang karena itu memang sebuah komunitas tersendiri, larva-larvanya yang ada di sana atau rekrutmen yang terjadi di sana itu memang berasal dari ya komunitas yang ada di ekosistem tersebut atau di zona tersebut. Karena memang apa namanya struktur komposisi jenis-jenisnya juga spesifik juga apa namanya akan beda dengan komunitas karang-karang yang lebih di laut dangkal. Jadi melihat struktur seperti itu, ada kemungkinan besar memang sumber rekrutmennya juga berasal dari komunitas yang ada di sana. Kira-kira seperti itu, Pak Mun. Karena dilihat komposisinya dia beda beda dengan karang-karang yang ada di apa namanya yang ada di perairan yang lebih dangkal. Memang ada beberapa yang transisi seperti kelompok-kelompok Leptoseris itu masih banyak ditemukan di kedalaman 40-50, tapi setelah melewati 70, 80 sampai 120 itu sudah umumnya karang-karang yang apa namanya yang memang tidak lagi memiliki zooxanthella seperti yang ya, yang banyak di karang dangkal, dan dia terdiri dari jenis-jenis yang spesifik. Wah, ini kalau sudah sampai ke zooxanthella sudah berkembang luas ini pembahasannya ya, Bang Begin ya. Tetapi Iya. memang menarik kalau memang pertanyaan itu terkait dengan apakah sumber larva atau rekrutmen yang ada di karang dalam dengan yang dangkal ini sumbernya sama atau tidak, ini memang menarik untuk dikaji. Beberapa literatur saya setuju dengan Pak Abrar, memang ada segmentasi bahwa yang di dangkal juga akan cenderung dihuni oleh yang dangkal, begitu Pak Abrar ya. Tetapi yang dalam juga akan dihuni atau dia berasal dari sumber larva yang sama, begitu ya. Sehingga tidak bisa misalnya, atau mungkin
jika ada kejadian langka itu perlu ditulis apakah yang dalam itu bisa mensuplai yang dangkal atau sebaliknya. Ini juga menarik. Beberapa penelitian dari teman-teman di luar negeri memang sudah ada yang melakukan satu eksperimen mengenai rekrutmen, tetapi belum sampai yang disebut dengan mesoporik. Hanya pada saat kedalaman dangkal dan kedalaman dalam. Kedalaman dalam ini lebih 10 sampai 15 meter lah. Itu sepertinya ada studi mengenai ini. Tapi yang lebih penting sebenarnya ini, Bang Peggy. Dari pertanyaan itu saya sebenarnya begini. Terkait dengan kerusakan terumbu karang kita, ya, dari tadi disebabkan oleh berbagai apa faktor, sehingga ini perlu dikaji faktor yang oleh karena antropogenik dengan faktor alam. Itu kira-kira bagaimana kemampuan pulihnya? Ini Pak Abrar yang perlu menjadi perhatian. Terutama nanti dikaitkan dengan satu upaya metode atau teknik restorasi seperti apa yang harus dikembangkan. Begitu. Bagaimana menurut Bang Abrar? Nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Begir. Ya, ya betul sekali Pak Mun. Jadi secara alami terumbu-terumbu karang yang ada di alam itu mendapat tekanan dari antropogenik dan dari alami ya. Nah sebenarnya bentuknya itu ada dua, ada yang tekanannya akut, ada yang kronis. Oke. Okay. Nah jadi yang tekanan akut itu bisa juga terjadi di secara alami maupun kronis. Okay. Bisa juga terjadi secara yang disebabkan oleh manusia. Nah, artinya di dalam bentuk tekanan ini, itu bentuk tekanan yang sifatnya kronis, ini yang membuat apa namanya terumbu karang itu sulit kembali pulih, Pak Pun. Okay. Kalaupun dia tidak pulih, dia hanya stable dengan kondisi seperti itu. Yeah. Kalau kronis, karena itu karena tekanannya terjadi secara terus-menerus, secara terus-menerus sehingga ya dia memang membatasi perkembangan terumbu di daerah tersebut. Nah contohnya yang seperti alami itu adalah daerah-daerah yang di muara-muara sungai. Daerah-daerah yang terumbu yang daerah-daerah muara sungai, dia akan mendapat pasokan air tawar terus-menerus, kemudian sedimentasi dan lain sebagainya. Sehingga ya tekanan seperti itu lebih bersifat kronis, kronis alami gitu Pak. Oke. Nah, kemudian juga manusia manusia itu hampir semua boleh dikatakan kronis. Jadi memang sangat sulit sangat kronis karena memang terus-menerus dan tidak memberikan kesempatan kepada karang untuk pulih. Nah, ini yang memang menjadi masalah. Makanya di dalam sebuah kerusakan terumbu karang secara akut itu jangan dibarengi dengan apa tekanan-tekanan antropogenik, Pak. Nah, di dalam proses pengukurannya juga yang paling bisa diukur itu adalah pemulihan yang disebabkan oleh secara alami dalam bentuk tekanan akut seperti pemutihan karang atau predasi dalam skala luas. Artinya dia terjadi sekali-sekali tapi skala luas. Tapi itu sebuah keseimbangan, dia akan pulih lagi secara alami. Nah, yang kronis ini yang memang tadi yang jadi yang memang sulit untuk pulih dan kita pun juga susah melihat pola pemulihannya seperti apa, karena memang apa namanya terusak apa tekanan itu terjadi secara terus menerus, sehingga dikatakan ya kalau kita melakukan monitoring pada kondisi-kondisi tertentu ya kita katakan dia stable. Jadi ya kalau kondisinya sedang ya memang ya sedang sedang dan mungkin hanya di bawah sedang, dia akan sulit naik untuk ke kondisi yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. Okay. Kalau selama ini nih, Bang Abrar, di pengalaman di seluruh Indonesia dengan melihat satu kondisi atau memonitor kondisi terumbu karang, bagaimana karakteristik pemulihan terumbu karang di Indonesia? Ya, ya itu tadi sebenarnya sama Pak Mun. Kita melihat dulu apa namanya bentuk-bentuk kerusakannya tadi. Nah, tadi di awal memang kita sudah cerita sedikit. Misalnya untuk kasus-kasus di Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa,
kemudian sampai ke daerah Nusa Tenggara, itu sebenarnya faktor-faktor alami yang sifatnya kronis itu terjadi di sana, Pak. Oke, Artinya, okay, ya. maksudnya dia akan mendapat tekanan dari apa namanya, dari kondisi alam seperti lautan yang terbuka dengan ombak yang relatif besar. Kemudian juga kadang-kadang dia dibatasi oleh kondisi-kondisi seperti terjadinya pemutihan karang dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya bentuk-bentuk kerusakan di daerah-daerah seperti itu dia akan mendapatkan suatu kondisi yang memang tidak bisa lebih dari apa yang sudah ada sebelum terjadi kerusakan itu sendiri. Jadi dia lebih stable dengan seperti itu. Artinya dia akan susah pulih untuk ke kondisi yang lebih lebih baik dari kondisi sebelumnya. Karena memang Oke. itu terjadi tekanan kronis. Nah, kemudian yang di daerah-daerah seperti wilayah timur Indonesia sebenarnya dengan kondisi geografisnya yang sangat unik, kemudian pola dinamika oseanografinya yang sangat dinamis. Nah, itu sebenarnya memberi peluang kalau mengalami kerusakan, itu juga akan pulih dengan cepat. Dan ditambah juga sebenarnya kondisi-kondisi yang ada secara alami di daerah-daerah yang Indonesia Timur itu juga mengurangi tekanan-tekanan sebenarnya yang akan terjadi di sana, seperti pemutihan karang dengan kenaikan suhu, dengan kondisi perairan yang relatif dalam, dinamis dan lain sebagainya, itu dinetralisir sepertinya, Pak. Sehingga Oke. Okay. dia dia pemulihan di sana itu lebih, itu lebih bagus dan boleh dikatakan apa namanya, secara alami dia akan bisa pulih melebihi dari kondisi dia sebelumnya. Kalau memang tidak ada tekanan-tekanan, terutama dari antropogenik yang bersifat kronis tadi. Itu Okay, tambahnya. berarti kesimpulannya menakar atau berharap sajalah dengan terumbu karang yang rusak oleh karena sifatnya akut dengan kronis, atau akut ditambah kronis, ini lebih berpeluang yang kerusakannya bersifat akut begitu ya, Pak Abrar ya? Ya, ya, yang berpeluang untuk pulih kembali secara alami adalah yang akut sebenarnya, Pak. Akut ya, ya. Akut, Kalau ya. sudah ada tambahan kronis, ini Nah, sangat tidak menguntungkan. kronis itu sebenarnya kondisinya dia hanya bisa maksimal dalam kondisi stable seperti kondisi dia sebelumnya. Artinya Ya. dia tidak akan melebihi dalam kondisi dia sebelumnya. Itu karena memang secara terus-menerus dia ditekan oleh kondisi seperti itu. Sehingga ya, ya kalau misalnya struktur komposisi jenis-jenisnya hanya jenis A, B, dan C, ya memang itu yang bisa bertahan di kondisi seperti itu. Dan dia Jadi tidak susah untuk apa namanya mendapatkan lagi jenis-jenis lain dari luar karena secara alami dia akan terseleksi oleh kondisi yang kronis tadi. Ini perlu disampaikan kepada teman-teman pemerhati terumbu karang. Jadi kita harus tahu betul bahwa faktor-faktor untuk menuju kemampuan pulih ekosistem terumbu karang yang rusak ini berarti sangat tergantung dari sifat kerusakan yang ada. Apakah Ya, akut atau kerusakannya. kronis, atau akut ditambah kronis, gitu ya. Itu Nah, juga akan itu. nanti berbeda di dalam proses pemulihan secara alamnya, termasuk nanti juga di dalam mendesain teknik-teknik restorasi ataupun pengelolaan di dalam restorasi ke depan gitu ya. Ini Bang Begin yang sudah punya pengalaman restorasi ini di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu Bang ya. Ini rekrutmen di substrat alami dan di substrat buatan yang pernah diteliti Bang Bekin itu, kira-kira bagaimana itu potensinya untuk bisa menjadi kemampuan pulih dari satu tahun ke depan? Ya, sebenarnya gini Pak Mun, penelitian rekrutmen kan banyak ya. Jadi semenjak kalau saya lihat zamannya Pak almarhum Pak Edi Rudi itu juga S3-nya juga tentang rekrutmen. Kemudian ada Bang Surya. Surya, Ya. lalu kami diteruskan Bang Abrar, ada juga yang di semua pakai apa ya?
plate ya. Nah, Bang Plate. Abrar nih yang natural juga diambil juga ya, Bang ya. Ya. Kalau nggak salah. Dan ada Ya, juga di natural. artificial reef. Itu oleh Aziz tuh. Nah, di artificial reef sih cukup menjanjikan Pak Mun, karena memang ada substrat keras di situ ya. Nah, terakhir saya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kami juga mencoba mengambil data rekrutmen di Kepulauan Seribu ya Pak Mun, itu yang alami ya, di mana substratnya itu ya mostly adalah rubble gitu ya. Nah, itu sangat menyedihkan Pak Mun, itu tidak ditemukan itu, bukan tidak ditemukan ya, sangat sedikit rekrutmen alami yang ditemukan di substrat seperti itu. Dan memang apa ini salah satu mungkin menjadi pertimbangan juga, perlu ada effort dari kita untuk pemulihan, berarti ada apa ya tadi ya, menyiapkan substrat keras ya yang stabil untuk penempelan larva. Karena saya juga pernah melakukan penelitian itu di Nusa Keramba ya, Gosong Pramuka, itu yang menempel di apa, di pelindung pantai itu Pak Pak Mun, itu cukup banyak dan bisa berkembang. Nah, jadi intinya di Kepulauan Seribu itu karena dulu bekas bom gitu ya, itu butuh apa ya, tempat ya, butuh substrat keras, dan challenge-nya juga sedimen dan alge Pak Mun. Nah, ini juga Ya. walaupun memang musiman ya alge di Kepulauan Seribu, tapi cukup menjadi apa, tantangan lah buat kita mau melakukan usaha-usaha restorasi atau rehabilitasi terumbu karang di sana. Ya, ini menariknya begini Bang Bekin. Jadi di dalam diskusi yang berkembang dengan Pak Abrar ini memberikan satu highlight bahwa kalau kita mau melakukan satu pemulihan, baik itu campur tangan manusia maupun secara alami, perlu harus kita lihat dulu sifat kerusakan dari terumbu karang itu, apakah akut atau kronis. Ini yang menarik memang, sehingga kita tidak serta-merta begitu saja melakukan satu restorasi. Jadi gitu, ini termasuk juga nanti akan saya tanyakan pada Bang Agrar yang pernah terlibat di dalam apa ICRB yang tahun lalu, bagaimana itu proses di dalam pemilihan lokasi sehingga nanti perlu penempatan substrat. Saya setuju dengan Bang Bekin bahwa pemberian substrat pada wilayah atau lokasi yang sebenarnya potensi rekrutmennya ada, tetapi oleh karena tidak tersedianya substrat, ini juga menjadi penting. Jadi artinya kita melakukan satu penambahan atau deployment dari substrat keras itu menjadi bermanfaat dan akhirnya terus menumbuhkan kembali struktur atau menumbuhkan kembali komunitas karang keras yang ada di sekitarnya. Nah, ini Bang Abrar atau Pak Abrar bisa cerita mengenai bagaimana itu proses data atau kemampuan pulih ini dijadikan satu dasar di dalam penentuan lokasi-lokasi ICRG tahun lalu. Bagaimana, Pak? Ya, menarik sekali Pak Mun. Apa namanya, diskusi terkait dengan apa namanya, tindakan-tindakan intervensi di dalam mendukung proses-proses pemulihan terumbu karang yang telah. Nah, sebenarnya yang perlu kita cermati dulu sebelumnya bahwa intervensi sebenarnya adalah pilihan terakhir. Itu yang paling penting harus kita cermati. Intervensi itu maksudnya apakah itu rehabilitasi, restorasi istilahnya, itu adalah pilihan terakhir. Nah, yang paling penting sebenarnya di dalam sebelum mengambil keputusan itu, memang kita harus melakukan semacam penilaian terhadap apa namanya, kondisi terumbu karang yang ada di sana dan faktor-faktor yang. Nah, salah satu hal penting yang menjadi keputusan kita mengambil keputusan itu di restorasi atau di rehabilitasi adalah status terumbu dan kemampuan pulihnya terumbu tersebut.
Nah, menarik, menarik di Bali kemarin itu, kita ada perlakuan dua, Pak Mun, itu terumbu-terumbu yang ada di utara Bali dan terumbu karang yang ada di selatan Bali. Selatan Nah, itu Bali. secara kondisi itu sangat berbeda sekali dan sangat signifikan. Baik kondisi alami fisik terumbu maupun bentuk-bentuk apa namanya kondisi lingkungan dalam hal ini bentuk pengembangan dan lain sebagainya. Nah, di utara itu lebih alami dan di selatan lebih berkembang banyak aktivitas di daratan dan lain sebagainya. Oke. Di utara itu terumbunya lebih dipengaruhi oleh faktor vulkanis. Di Oke. selatan itu adalah terumbu-terumbu alami yang memang terjadi secara proses tektonik gitu. Dan itu Oke. terjadi di sana. Nah, itu kondisi yang berbeda yang perlu yang saya lihat waktu itu Pak Mun ketika melakukan studi awalnya itu. Nah, kalau secara pendekatan ekologi ya untuk kepentingan ekologi untuk mengambil keputusan itu direstorasi atau direhab sebenarnya memang sangat pas di daerah selatan karena Oke. riwayat status kondisi terumbu karangnya itu tren terumbunya itu rata-rata di bawah 15% kondisi tutupan karang hidupnya. Oh, Dibanding iya. dengan utara, utara itu di atas 40%. Ya, Nah, ya. jadi itu ada data 2011, ada data 2016, dan terakhir data 2020 yang kita ambil. Dan memang tidak menunjukkan tren yang pulih gitu. Artinya tidak Oke. tutupan karang hidupnya tidak naik gitu, Pak. Oke, Nah, saya ya. juga mengambil data rekrutmen itu hanya sekitar 2 sampai 3 koloni per meter persegi. Dan itu Oh. sangat rendah sekali. Saya Ya. sudah coba mengumpulkan data rekrutmen karang di beberapa perairan Indonesia. Itu rata-rata rekrutmen karang kita itu sekitar 8 sampai 9 koloni per meter persegi. Nah, itu tadi itu sangat rendah. Artinya apa? Secara kondisi dia tidak menunjukkan, secara tren dia tidak menunjukkan pemulihan. Secara potensi pemulihan dia juga rendah gitu. Oke, Nah, ya. artinya apa? Kalau pendekatan secara ekologi, terumbu-terumbu karang yang di selatan itu sebenarnya memang sudah harus dilakukan intervensi. Oke. Intervensi dalam bentuk rehabilitasi ataupun restorasi. Nah, itu yang kemarin muncul. Nah, Oke. cuma permasalahannya di sini sekarang memang bentuk intervensi itu didukung oleh metode yang macam-macam. Jadi, tapi intinya salah satunya adalah teknik transplantasi. Oke. Artinya rekrutmen karang yang rendah perlu didukung oleh transplantasi karang. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya di sininya. Dengan kondisi lingkungan yang ada itu memang harus ekstra dalam hal pengelolaannya, masuk perawatan dan lain sebagainya. Kemudian juga jenis-jenis karang yang ditransplantasi juga harus mendapat perhatian. Jadi itu sudah pasca sebenarnya Pak Mo, sudah dalam proses pengelolaannya sebenarnya yang harus diperhatikan. Tetapi kalau keputusan untuk mengambil apa namanya sebuah intervensi apa intervensi rehabilitasi atau restorasi itu sudah pas, cuma memang harus ekstra di dalam proses perawatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting juga di sana memang antropogenik harus jadi di sana itu kan daerah wisata dengan apa pembangunan lahan yang luar biasa, kemudian juga ada pelabuhan di sana. Nah, ini harus integrit sebenarnya kalau itu nanti dikelola menjadi lebih baik, Pak. Jadi mungkin itu sedikit informasinya, Pak Mun sebenarnya. Jadi permasalahannya sebenarnya bagaimana itu apa namanya intervensi yang dilakukan dalam bentuk restorasi ICRG tadi ya Indonesian Coral Reef Garden itu di dalam tahapan pengelolaannya baik itu perawatan, pengawasan, monitoring itu harus ekstra dan ini di banyak-banyak studi memang dijelaskan daerah-daerah yang dengan tekanan tinggi, daerah-daerah yang dengan apa namanya bentuk antropogeniknya tinggi itu untuk melakukan sebuah restorasi rehabilitasi itu lebih jauh lebih apa namanya intensif dan lebih ekstra dibanding daerah-daerah yang memang tekanannya kurang gitu seperti yang di utara.
Jadi mungkin itu sedikit gambarannya, Pak. Oke, ini menarik, Pak Abrar. Artinya di dalam keputusan melakukan satu restorasi atau Indonesian Coral Reef Garden ini ada satu variabel yang diperhitungkan, yaitu kemampuan pulih. Dan ternyata Ya. kemampuan pulih di daerah Bali ini tidak seberapa bagus, begitu ya. Artinya tidak dalam 1 meter persegi hanya sekitar 2 sampai 3 Dua ya. tiga koloni per meter persegi, Pak. 2 sampai 3 koloni per meter persegi. Ini artinya kemampuan pulih di Bali ini sangat rendah, jadi bertahan dengan struktur komunitas terumbu karang yang ada ya, struktur komunitas karang keras yang ada. Nah, Ya. sehingga yang terjadi adalah campur tangan manusia lebih memilih pada teknik-teknik transplantasi. Nah, berarti kemampuan pulih ini menjadi penting di dalam rangka mengetahui kesehatan ekosistem terumbu karang. Nah, seberapa ini Pak Abra, kan tentunya diskusi-diskusi di tingkat di P2 ULIPI nih, karena P2 ULIPI yang menjadi apa wali data terumbu karang. Nah, munculnya indeks kesehatan terumbu karangnya apakah sudah memperhitungkan data-data pemulihan terumbu karang belum ya? Kira-kira bagaimana ya? Ya, ini sebenarnya nyambung dengan cerita di episode 4 kemarin, Pak Pamun, yang dengan Pak Fahar. Nah, memang waktu kita mengkrit indeks itu, ya kebetulan saya juga tim sebenarnya sama Pak Har, sama Pak Gianto, ya di apa di Queensland itu. Di dalam proses kita menyusun konsepnya sama mengkrit indeks apa namanya indikatornya. Sebenarnya kita salah satu yang harus dilihat waktu itu dimunculkan adalah rekrutmen karangnya. Rekrutmen karang itu dimunculkan karena di sana kan ada tiga komponen populasi dari karangnya. Kita melihat tutupan karang itu, kemudian potensi pemulihan, kemudian ikan karang. Nah, ketika kita diskusi banyak tentang potensi pemulihan, sebenarnya muncul di sana yang paling penting itu adalah rekrutmennya. Proses rekrutmennya. Nah, kemudian ketika kita kembali melihat apa namanya data dan informasi yang tersedia tentang rekrutmen itu terbatas. Nah, ini ceritanya terbatas. Nah, mungkin di bukunya juga sudah masih dimasukkan itu di dalam narasinya bahwasanya rekrutmen karang adalah satu komponen penting, satu indikator penting yang harus dimunculkan dalam melihat apa namanya kesehatan terumbu karang dari sisi potensi pemulihan itu muncul sebenarnya Pak Mun, cuma tidak bisa kita gunakan karena datanya tidak tersedia. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya ke depan ini Bang Begin, Pak Mun dari kampus universitas. Bikin nah, kebetulan memang di studi S3 ini saya sudah melihat tentang anakan karang hampir di seluruh perairan Indonesia, Pak Mun. Makanya di setiap lokasi sekarang kita sudah mulai ngambil tidak hanya apa namanya tutupan karang hidup tapi juga ngambil rekrutmennya. Dan ini lagi studi S3 untuk data ini. Jadi dari apa seluruh perairan Indonesia. Pak Abra, bisa di-share aja metodenya seperti apa nanti. Udah, ya apa? di beberapa teman yang tertarik saya udah share. Nah, memang sedang lagi merapikan terus. Mulai dari cara mengambil datanya, mengukur di lapangannya, mengolah datanya, template data, dan lain sebagainya sudah kita siapkan. Dan memang sementara ini banyak kita share di daerah-daerah yang, apa namanya, di kegiatan monitoring, Pak Mun. Di lokasi-lokasi monitoring CoreMap. Dan kita berharap nanti kalau memang ada mahasiswa, ada juga beberapa mahasiswa yang memang kontak itu sudah langsung saya share juga. Ininya. Bisa di-share Bang Abraham. Ya, nanti biar melengkapi datanya. Betul. Jadi memang di banyak monitoring itulah yang ininya yang agak kekurangan kita di Indonesia, Pak Mun. Di area lain atau wilayah lain itu memang selalu dilengkapi dengan data-data rekrutmen karang ini. Nah, ini harapannya yang ke depan memang harus kita lengkapi. Karena itu menarik sebenarnya dengan studi yang tadi Pak Begin sampaikan tentang genetik. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Begin sudah cerita genetik, lalu diketahui asal usul induk, kemudian
tahu pola sebaran dari anakannya, itu sudah link itu, Pak Mun. Okay. Sudah link, Ya. sudah link, dan lalu kita kuatkan dengan data oseanografi seperti pola arus. Untuk Indonesia aja dulu pola arus. Nah, kita udah bisa cerita nanti konektivitas tadi. Ya. Artinya di sisi Dah. lain kita Ya. tahu sumbernya, di sisi, sisi lain kita tahu dia tersebar kemana, Oke. dengan melihat melihat anakan karang dan lain sebagainya, dan ini sangat bagus datanya untuk kita, ya salah satunya memutuskan daerah-daerah yang memang harus dilindungi, daerah-daerah yang memang harus di, apa namanya, dijaga gitu sebagai sebuah konektivitas ekosistem. Dan di sisi Ya. lain ya ini sangat membantu sebenarnya dalam proses-proses seperti restorasi dan sebagainya. Kalau Itu boleh namanya. saya simpulkan ya, kalau boleh saya simpulkan di diskusi yang terakhir ini adalah peran dari data pemulihan terumbu karang ini adalah paling tidak ada data mengenai seberapa gitu kan kemampuan pulih terumbu karang di satu lokasi itu dalam mendukung indeks kesehatan terumbu karang itu yang mungkin kalau ke depan setelah kita mendapatkan saya rasa Bang Abrar kan sudah punya titik-titik mana yang sudah ada Bali saja sudah diketahui ya maksimal 3 koloni per meter persegi misalnya di beberapa lokasi jadi sehingga datanya sederhana saja hanya ingin mengetahui seberapa rekrutmen di dalam apa per periode waktu itu berapa meter persegi per berapa berapa koloni per meter persegi itu dulu mungkin yang di dalam rangka mendukung indeks pengembangan indeks kesehatan terumbu karang Indonesia itu yang mungkin ke depan perlu kita masukkan karena sebagaimana yang disampaikan Prof. Harsono pada episode 04 yang lalu bahwa indeks kesehatan terumbu karang sudah kita develop, tetapi bisa bisa dikembangkan lagi berdasarkan variabel-variabel penting. Dan ternyata Pak Abrar menyampaikan bahwa ada satu parameter yaitu kemampuan pulih atau rekrutmen karang ini yang belum masuk. Nah, ini adalah sebuah Sebenarnya peluang. sudah, ya, sebenarnya sudah ada, Pak Mun, ada potensi pemulihan. Cuma masih Oke. masih menggunakan indikator apa namanya, algae sama rabel. Oh begitu ya, ya. Nah, Nah nanti ini artinya, yang mungkin nanti ke depan kita lengkapi dengan data-data oke, rekrutmen, karena memang ya, belum tersedia. Jadi sebenarnya baik, di indeks sudah ada di indeks itu potensi pemulihan. Oke, ya, Bang Bekin, mungkin ke depan ya perlu didesain penelitian lanjutan dari kemampuan pulih terumbu karang ini juga. Tidak hanya dari kemampuan apa rekrutmen rate atau laju rekrutmen saja, tetapi juga dari mana sumber larva ini Ya. berada, begitu kan? Ya, ya. Ya, Betul, jadi betul. ini harus ada memang harus ada apa namanya multidisiplin atau transdisiplin dalam apa namanya penelitian besar mengenai aspek menakar daya pulih terumbu karang. Nah, kalau menurut Bang Begin gimana ini sebelum kita akhiri episode 05 ini? Ya, memang untuk kemampuan pemulihan ini, kalau menurut saya perlu apa ya, transdisiplin tadi, Pak ya. Jadi pengetahuan arus, kemudian secara ekologi ya, dan juga nanti kedepannya ya engineer juga bagaimana membuat struktur-struktur yang kuat dan bisa apa membantu pemulihan terumbu karang seperti itu. Nah, ini kolaborasi ini bisa dimulai dari kita. Oke. Jadi teman-teman yang punya tema-tema khusus nanti bisa di-share metodenya agar nanti dapat apa semua data Indonesia. Jadi Bang Abrar nggak perlu keliling Indonesia untuk dapat Betul, data betul. Indonesia. Nah, jadi kolaborasi itu jadi ya dari pertama kita sudut terumbu yang pertama juga kita menggaungkan kolaborasi dan ini untuk Indonesia memang sangat perlu karena kita dari timur ke barat, utara, selatan itu sangat luas dan perlu kolaborasi. Itu sih, Pak. Terima kasih.
Betul, ya. Saya mendukung Bang Tekin, apalagi saat ini teman-teman asesor karang di Indonesia juga melakukan training-training. Artinya berarti ada anak-anak muda baru yang akan tertarik dengan penelitian terumbu karang. Bang Abrar, ini terakhir, apa yang bisa disampaikan kepada generasi muda untuk mengisi apa kontribusi di dalam penelitian terumbu karang terkait dengan pemulihan ini? Ya, jadi saya sepakat tadi setuju sekali poin yang disampaikan Pak Mun, Pak Tekin, multidisiplin. Nah, multidisiplin ini sebenarnya sudah menggambarkan bahwasannya banyak aspek, banyak faktor, banyak hal-hal yang mempengaruhi sebenarnya proses sebuah terumbu karang itu bisa pulih lagi setelah mengalami kerusakan. Nah, salah satu aspek yang kita banyak bahas di malam hari ini adalah dari sisi rekrutmen karang. Nah, di rekrutmen karang. Nah, saya ingin sampaikan Pak Mun, bahwasanya memang studi-studi tentang rekrutmen karang Indonesia memang sudah banyak, sekali lagi sudah banyak dilakukan dan ya hampir di beberapa lokasi Indonesia. Namun apa data dan informasinya sifatnya masih apa namanya lokal atau parsial gitu Pak Mun. Nah ini sebenarnya harapan kita ke depan mungkin satu hal langkah pertama bagaimana itu membuat menjadi sebuah data yang sifatnya nasional tentang rekrutmen karang ini yang nanti memang kita gabungkan dengan data-data seperti tutupan karang dan lain sebagainya. Nah poin yang kedua terutama untuk aspek studi sebenarnya. Sebenarnya tadi memang sudah kita munculkan beberapa. Karena proses rekrutmen karang itu sendiri sebenarnya sangat-sangat luas, sangat, apa namanya, mulai dari hilir sampai ke hulu, mulai dari larvanya di, apa namanya, dirilis. Nah, itu kita sudah bicara aspek reproduksinya bagaimana. Nah, ini reproduksi karang juga masih sangat sedikit kita peneliti. Kemudian ketika dia rilis, aspek bagaimana dia dispersalnya, kemudian bagaimana dia sampai ke suatu tempat, kemudian settle, itu juga masih sangat sedikit datanya Pak Mun. Nah, kemudian di settle, dia juga sampai berkembang menjadi juvenil, nah, ini pun juga menjadi multidisiplin yang bisa kita lakukan kajiannya di situ. Sampai betul-betul dia bisa menjadi sebuah populasi, menjadi sebuah komunitas untuk membentuk sebuah apa namanya komunitas yang stabil, yang dominan dan lain sebagainya. Dan itu prosesnya sangat rumit, sangat komplit, dan memang tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Itu dari segi proses. Nah, bicara Indonesia yang skalanya luas, seperti yang disampaikan Pak Begin, itu tidak akan bisa dilakukan oleh saya sendiri, betul Bang Begin. Saya sekarang ini udah halo-halo nih Bang Begin. Kalau Bang Begin juga ke lapangan, halo, bisa bantu ambil rekrutmen? Nah, nanti kita share. Nah, artinya apa Pak Mun? Jadi, sebenarnya ini peluang studi semua. Peluang studi semua, terutama teman-teman yang ada di perguruan-perguruan tinggi daerah. Karena memang justru daerah-daerah alami yang proses rekrutmennya masih berjalan bagus justru terjadi di daerah-daerah yang belum banyak tekanan gitu. Jadi harapannya ke depan, kata kuncinya itu tadi, multidisiplin, kita kerjasama, kolaborasi, kemudian berbagi dengan berbagai metode-metode untuk melakukan pengumpulan. Jadi sangat terbuka, Pak Mun, intinya, dalam proses melakukan studi untuk rekrutmen sekarang. Baik, Pak Abrar. Wah, luar biasa ini. Jadi malam ini kita mendapatkan satu informasi yang tidak kaleng-kaleng ini ya, kalau anak-anak muda bilang gitu ya. Ini informasinya betul-betul yang ya tidak KW ya, ini berarti kualitas nomor satu. Yang pertama ini yang perlu disampaikan kepada para pemerhati terumbu karang bahwa tipe kerusakan menjadi penting di dalam menakar satu kemampuan pulih terumbu karang. Apakah akut? Seperti serangan penyakit pada manusia ini ya, apakah akut atau kronis ya,
Kalau Betul. kronik tentu ya akan berbeda dengan akut. Terus yang Akut, betul, Pak. berikutnya adalah bagaimana kita mendesain sebuah penelitian bersama multidisiplin, tidak hanya orang-orang bioekologi saja, tetapi juga oseanografer, kemudian juga bioteknologi pemanfaatan apa ini genetik tool ini juga bisa memberikan satu informasi yang menarik untuk bagaimana kita menakar, mengukur kemampuan pulih terumbu karang. Saya rasa ini diskusi yang jika kita lanjutkan tidak habis-habis, kita sudah lebih dari 1 jam ini Pak Akbar. Luar biasa apa yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih Sudut Terumbu sudah menghadirkan narasumber Pak Muhammad Abrar. Saat ini juga sedang menempuh S3 di IPB University untuk menyelesaikan permasalahan rekrutmen juga ini ya, pemulihan masih terumbu karang. Amat. Semoga masih rekrutmen, masih rekrutmen lulus. Pak Won. Ya. Masih rekrutmen, ya. Masih tentang rekrutmen ya, mudah-mudahan disertasinya segera kelar dan sekali lagi saya Amin. sampaikan terima kasih ya. Terima kasih pula kepada teman-teman yang aktif untuk mengikuti Sudut Terumbu episode 05 ini. Sudut Terumbu membahas, berbincang mengenai terumbu karang dari berbagai sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Munasik undur diri. Juga terima kasih Pak Begin, terima kasih Bang Abrar, dan kita sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang Abrar. Ya, terima kasih Bang Begin.